Annyeonghaseyo Chinggudeul, balik lagi sama kita berdua, ada Mi dan Min. Yeay. Kali ini kita mau nge-reaction satu video dari Igen. Oke deh, langsung aja, go go. Ini sekolah mana sih ya? Ini ada SMP 2 Bandung sama SMA 1 Semarang. Oh. Wih, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Buat budayanya, buat pembelajaran kemarin, kan kita di sini culture exchange ya. Dan itu pertama kali aku tampil di Korea. Aku lihat bahwa anak-anaknya itu, anak-anak Korea ini pada semangat banget waktu SMA 1, yaitu sekolah aku, nampilin tari Jawa di mix sama nyanyi Jawa. Bapak, aku tuh mau nunjukin kalau Indonesia itu banyak di culture-nya. Keren juga nih. Iya, Mi, kayaknya Cinggu ada yang belum tahu nih, student immersion itu apa? Iya, jadi student immersion itu program intensif berupa overseas studi banding gitu. Jadi kalau teman-teman kenal yang namanya studi banding, nah ini mirip banget tuh yang sama yang kayak gitu. Kalau biasanya kan Cinggu ke luar negeri cuma buat jalan-jalan aja nih. Kalau program ini 80%-nya belajar dong, tapi tetap fun pastinya. Seru banget kan? Jadi komplit ya, dapat jalan-jalannya, bener dapet banget belajarnya. Apalagi yang buat yang suka Korea Selatan nih, Min. K-popers kayak gitu. Kita di sini juga ada kegiatan misi budaya ya nih ya. Betul. Jadi kita tetap bawa nama baik Indonesia. Jadi ada satu kesempatan mereka itu nanti bakal ada yang praktis gitu langsung diajarin bareng-bareng sama mereka. Makin erat deh pertemanannya. Kan jadi langsung belajar, kemudian langsung berinteraksi gitu loh dengan teman-temannya. Nah, ini dianterin ke kelas-kelasnya mereka, Mi. Seru banget. Jadi bisa tuker-tukeran Instagram juga ya. Iya, benar banget. Jadi kan mereka menggunakan LINE juga ya. Iya. Wah, itu langsung tuker-tukeran ID gitu deh. Ini pasti jadi pengalaman yang paling berkesan sih menurut gue. Bener banget. Apalagi buat Cinggu yang mau lanjutin sekolah ke Korea. Betul. Kebetulan programnya sedang musim dingin ya, Mi ya. Jadi adik-adik dari SMP 2 dan SMA Semarang itu merasakan sensasi menikmati salju di Korea. Seneng banget itu ngerasain pengalaman main salju yang nggak ada di Indonesia kan. Ini bukan efek ya, ini beneran turun salju. Wah, ini lagi di SNU nih, universitas nomor satunya Korea Selatan. Ini di KBRI. Cinggu juga bisa belajar tentang apa sih tugasnya KBRI. Betul. Gitu ya, Min ya. Ada program homestay juga, Cinggu. Jadi buat Cinggu yang mau merasakan pengalaman gimana sih rasanya punya orang tua Korea gitu ya, Min. Betul, ya. Betul. Mereka langsung nginep nih di sana nih. Dan ada welcoming party-nya dulu ya. Cinggu pasti tahu dong Itaewon. Nah, tahu banget. Ada dramanya ya Itaewon. Itaewon. Itaewon tit. Nah, di sini teman-teman dari SMP dan juga SMA yang ikutan program, mereka bisa belajar budaya dan juga belajar sejarah di National Folk Museum. Wow, seru banget pastinya. Jadi nggak hanya ke Korea buat jalan-jalan dan belajar di sekolah. Betul. Aja, tapi juga mempelajari budayanya. Oh, ini terkenal banget nih istana yang paling besar di Korea Selatan. Nih. Selatan, betul. Gyeongbok Palace. Ini makanan paling disukai oleh Min. Ya, apa itu? Kimchi. Kimchi.
acaranya komplit banget ya. Nah. Wah, ada mainnya juga ternyata ya. Jadi selain mereka belajar, kemudian mereka belajar budaya juga. Nah ini plus-plus dengan Everland loh. Wah, seru banget. Keren banget ini. Bisa merasakan wahana di theme park terbesar di Asia ini ya, Min. Bener. Ya. Nah, selain itu juga di sini kita bakal diajarin nih untuk naik atau mencoba salah satu transportasi yang ada di sana nih, Mi. Transportasi umum ya. Betul. Yang ada di sana. Wah. Soalnya kan kita tahu ya kalau misalnya negara-negara maju itu transportasinya juga keren-keren. Nah, ini salah satunya. Betul. Wih, enak banget nih. Makanan-makanan ini juga halal ya, Mi, ya? Halal dong pastinya, karena kan Cinggu juga beberapa muslim kan. Jadi harus makanannya tetap harus halal walaupun lagi di Korea juga. Ada wisata kuliner juga ya. Aduh. Ini Min jadi ngerasa gimana gitu ya. Jadi lapar nih, Min. Menurut yang sudah pernah ikut program nih, ternyata siswa itu bisa jadi lebih percaya diri loh, Min. Betul. Wah. Jadi tunggu apa lagi buat Cinggu yang pengen banget sekolahnya ikutan student immersion ke Korea ini, langsung aja hubungin Aigen. Iya, jangan lupa ya. Sampai jumpa lagi. Annyeong. Annyeong.